ada kira-kira barang yang kosong gak ada ini ada ya ini ada yang mau nyari pak segera siapa yang dari masing-masing polsek lagi nanti akan pergi kepada pimpinan apa untuk buatkan simbol kebersamaan dan sinergitas di antara kami, TNI, Polri, serta dinas dan instansi terkait lainnya dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Natal 2022 dan hari tahun baru tahun 2023. Terutama ditekankan tadi adalah walaupun COVID-19 terkendali namun tetap prokes diutamakan. Yang kedua adalah pastikan bahwa lalu lintas jalan betul-betul sudah disiapkan. Deteksi dini sangat penting untuk pengamanan. Dan sekaligus tempat-tempat ibadah deteksi dini untuk gangguan-gangguan agar masyarakat yang beribadah itu adalah aman dan nyaman termasuk adalah bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Yang ketiga adalah tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata dipastikan tidak ada berduyun-duyun dan juga memakan korban kemacetan karena ini semuanya tahun baru terutama tahun baru 2023 ini adalah pada gembira sukaria. Yang keempat adalah tentunya kita tetap jaga kesehatan petugas, jaga kesehatan, sehat dan bahagia. Untuk kepolisian 3.330 kami di BKO dari TNI dan instansi yang lain jumlah semuanya 560. Ini akan terbagi menjadi 15 pos, 1 pos terpadu, 7 pos pelayanan, dan 7 pos pengamanan. Kami siap untuk langsung digelar setelah ini, setelah kegiatan ini, besok pos sudah dimasuki oleh petugas masing-masing. Okay. Melibatkan TNI berapa ini? TNI 30 personil, 1 peleton. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.